Jadi untuk menjurus ke dalam, saya bahagikan dalam pelajaran TA ni ada empat lah, empat tajuk. Iaitu pertama, apa dia Nizam? Apa dia? Candlestick, pattern lah. Candlestick analysis. Nombor dua, besar lah tulisan. Candlestick, nombor dua, chart. Chart analysis. Nombor tiga, volume price analysis. Dan nombor empat adalah apa dia Nizam? Ya. Indikator. So, empat benda ni. Ni just pengenalan. So, by time nanti saya akan detailkan setiap satu. Dan kalau kita dah ada empat komponen ni pun, insyaAllah kita dah master lah bab technical analysis. So, candlestick ni macam ni lah, benda-benda macam ni. Kalau pernah perasan, ni apa benda ni? Boleh tak kita nak beli saham bergantung benda ni macam kurafat ni kan? Percaya benda ni. Ni apa dia ni? Apa? Jadi kalau nampak ni, memang tak faham kan apa dia? Tak tahu lah. Tapi tahulah, pernah lah nampak satu cat pasal benda-benda macam ni. Okay. Kalau sebelum ni, saya lupa nak beritahu. Sebelum ni, kalau diorang dulu, saya bagi task lah untuk tahu apa sejarah candlestick ni. So, untuk hari ni, saya bagi task kat Aiman lah. Hari Senin nanti ceritakan apa sejarah candlestick ni, siapa yang buat. Okay, boleh tak? Okay, sejarah dia. Lepas tu, sebab lepas kita tahu sejarah, baru kita tahu kenapa kita pakai candlestick ni. Okay. Untuk candlestick, dia ada dua warna je. Satu merah, satu lagi. Satu hijau, satu lagi. Merah. Beza dia je lah. Kalau hijau ni maksudnya, harga naik. Senang cerita. Warna merah ni maksudnya harga jatuh. So, macam mana kita nak tahu harga tu naik ke jatuh? Maksudnya, satu time frame tu, saya kata kita ambil satu hari punya cerita kan? One day punya cerita. Market buka pada pukul 9 pagi ya. Tutup pada pukul 5. Okay. Ni untuk Aiman. Market Malaysia buka je ni. 9 sampai 5 je. Dan dia ada rehat pada pukul apa? 12.30 sampai? Apa? 12.30. So, masa ni tak ada transaksi ya? Okay. Pukul 9. Sebenarnya pukul 8.30 kita dah boleh start queue. Apa maksud queue? Beratur lah. Maksudnya, saya kata kita nak beli saham tu 20 sen. Pukul 8.30 kita dah boleh key in order lah. Lepas tu nanti nampak order kita kat situ. Okay. So, misal kata pada pukul 9 nanti buka market nanti. Okey, buka market maksudnya market tu start lah. Pada pukul 9 harga dia RM ni 2, ni RM 1, ni RM 0.5, ni RM 3 lah. Okey. Saya kata pagi ni dia buka pada pukul 9 nanti harga dia 50 sen. Lepas tu dia naik pada pukul, tak kisah, pukul 9.30 ke 10, naik RM1, lepas naik RM3, lepas jatuh balik 5% sampai pukul 5. Lepas dia tutup harga 0.5%. Okay, kalau macam ni, bentuk candle dia macam mana? Okay, saya bagi pilihan. Kau mana nak tulis, nak lukis? Okay, tak lukis. Nak pilih warna apa pun boleh. Warna hijau ke. Betul bagus, salah lagi bagus. Kita kena belajar nasi kena ni. Lukis kena kat bawah. Lukis kena kat bawah. Ni bentuk apa ni? Oh, dia candle kita ambil. Candle one day. Maksudnya kita pakai satu candle je. Maksudnya satu candle untuk melambangkan satu hari ni. Satu candle dia. Satu candle. Boleh tak boleh? Tak boleh. Okey. Apa? Okey, tak apa.
Macam ni lah. Mungkin ni dah advance sikit lah. Tapi sebenarnya, tapi ni basic. Maksudnya, misal kata kalau kita tak jadi tutup pukul 5 ni, bukan 5%. Kita tutup RM3. So, bentuk dia ialah, yang pertama sekali dia warna, kemudian warna nanti kemudian. Dia buka 5%, betul? Lepas tu dia tutup RM3. Macam ni. Buka 5%, tutup RM3. So macam ni bentuk dia. Kalau kat sini kita boleh lukis macam ni. Dan dia adalah berwarna hijau sebab dia buka bawah, tutup atas. Warna hijau lah. So satu candle one day macam ni lah. Kemudian, kalau soalan, berbalik soalan pertama tadi. Soalan pertama saya tadi. Tutup kelima. Macam mana bentuk dia? Bentuk. Ha? Lurus eh? Tak ada bentuk lah. Kosong. Kosong lah, kosong macam ni. Eh, nanti kat chat kosong macam mana nak tahu? Hari tu kosong lah. Ke tolak je? Tapi sebenarnya candle ni melambangkan satu hari, which kita tengok candle tu kita boleh tahu perubahan harga hari tu. Jadi kalau macam ni, candle macam ni, kita tak nampak lah hari tu ada naik sampai RM3. Betul tak? So bukan macam ni lah. Bentuk dia macam ni ada echo. Echo ni adalah harga yang bergerak sepanjang hari tu melebihi daripada tutup dan juga buka dan tutup. Dia buka 5%, dia tutup pun 5%. Tapi dia pernah sampai kat RM3. So macam ni bentuk dia. Misal kata kalau dekat sini tiba-tiba pukul 2:30 ni ada news cakap company terbakar. Harga dia, kalau company terbakar, harga dia jatuh ke naik? Jatuh lah kan? So, jatuh. Lepas tu, sampai RM 0.10 lah. So, harga dia jatuh kat sini. Lepas tu, pukul 5 tu, sebelum pukul 5 tu, pukul 4 tu, news, ada news balik. Dia cakap, rupanya kebakaran tu tak mengakibatkan apa-apa. Maksudnya tak ada rugi apa-apa. Lepas tu, harga dia naik balik. So, harga dia naik balik. Macam ni. Lepas tu tutup 5% juga. Kalau macam ni macam mana bentuk dia? Andai. Mudah tu. 0.10%. Andai atas bawah. So bentuk dia macam ni. Macam ni dalam saham orang panggil. Apa? Apa? Bukan. Doji. Doji. Echo tu melambangkan bagus ke tak? Maksudnya, kalau echo tu panjang ke atas, ni saya panggil echo, faham? Ataupun dia punya istilah dia echo ataupun bayang, shadow, ada pentil lah, orang-orang macam tu lah. So kalau ada orang cakap kat blog apa dia cakap, ni adalah shadow. Jangan cakap, ni apa ni shadow ni, echo ni, saya belajar echo. So tak kisah apa-apa dia nak pakai. Dia cakap kalau echo ni kat atas panjang, makin panjang maksudnya makin bagus ke makin tak bagus? Makin bagus. Makin tak bagus. Maksudnya, echo ni makin panjang makin tak bagus. Sebab dalam hari tu, misal kata dah cecah sampai RM5 kan. Lepas tu, cakap syarikat terbakar ke apa. Lepas tu jatuh. Maksudnya, kalau macam ni, sebaliknya. Dah syarikat terbakar, lepas tu tiba-tiba naik balik. Kalau echo jatuh ke bawah, makin panjang ke bawah, maksudnya makin bagus lah. Saya bagi soalan lagi satu untuk menguji. Betul ke tak faham? Mungkin macam dah yakin faham. Macam mana? 3 naik, boleh boleh. Kalau ada 19 naik turun pun tak apa. Saya kata macam ni kan, dia start pukul 29, 5%. Lepas tu dia jatuh pada harga 3% lah. Lepas tu naik 9, sampai RM1 balik. Lepas tu turun balik, naik balik, turun balik, lepas tu rehat
Lepas tu naik, turun, naik, turun, turun, turun. Okey, 5. Macam mana bentuk dia? Oh, ni idea baru ni. Sini. Oh, ambil yang mana, ambil yang paling tinggi, ambil yang paling rendah. Dia just ambil paling tinggi, paling rendah dengan kat mana buka, kat mana tutup. Sebab tu nama benda ni adalah, bukan nama ni lah. Dia punya tu OCHL lah. Kalau dengar orang cakap OCHL ni, ni lah benda ni. Iaitu? Open close silo. Kita je ambil empat benda ni je. Tapi betul ke idea tu? Saya tak tak pernah terfikir lah ada banyak. Okay. Okay. So macam mana bentuk dia? Aiman, boleh lukis sikit. Tu tak mungkin RM10 lah. So kena fikir dulu ada warna apa. Ambil warna merah kalau dia turun, ambil warna hijau kalau dia naik. Lepas tu Munizam lukis kat lepas tu. Tengok siapa pun. Pakai warna tu je, merah atau hijau. Nizam, lukis. Tengok Nizam sikit. Kalau Nizam salah ni memang siap. Tak apa, salah pun tak apa. Saya tak marah. Senang boleh tak? Tak boleh tak apa. Nak senang macam ni. Nak senang lukis kat sebelah ni lah. Bagi nampak sikit. Okay, jangan padam dulu lah. Boleh tak? Okay. Betul lah tu, Munizam ni betul. Risau lah tu, takut lah. Munizam ni betul. Satu, candle dia mesti ada satu warna je. Dia boleh ada dua warna. Kalau, macam saya cakap, kalau dia akan jadi hijau kalau dia buka lagi bawah daripada tutup. So, macam saya cakap. Lepas tu, apa ni? Kalau, kenapa saya cakap lukis sebelah dia lagi senang? Sebab kita boleh nampak kat mana kita nak. Jadi, kan? Macam ni dia buka dekat. Dia buka kat sini kan, 50 sen. Lebih kurang 50 sen. Lepas tu dia tutup dekat singgit. So kita buat ni dulu. Buka dan tutup dulu. Lepas tu kita akan tarik sampai kat mana dia boleh cecah paling bawah. So dia cecah paling bawah 30 sen. Dan kat mana dia cecah paling tinggi? RM10. So macam ni bentuk dia dan warna hijau. Betul lah. Cuma kena ingat lah, satu candle hanya ada satu warna je. Juga ada soalan? Untuk penonton di luar sana, kalau ada soalan boleh tap komen kat bawah. Saya nak tanya, mungkin ada salah ke apa ke. Okay, korang ada apa soalan? Tapi saya pelik, kenapa Munizam macam terfikir-fikir apa yang menyebabkan delay je? Saya fikir, jadi maksudnya kita tak boleh nak. Maksudnya kalau kita tengok kat candle tu, dalam sehari tu kita tak boleh nak expect pun dia. Maksudnya harga yang betul-betul. Harga yang betul-betul fix apa? Keluar harga tu kita tahu dalam sehari berapa.
Ah, betul, betul lah tu. Betul tu. Sebab tu lah satu candle ni just tahu range dia je. Kita tak tahu pun pagi mungkin turun naik escalate memang teruk kan. Tapi kita tak tahu benda tu. Kita just tahu benda ni je. Sebab tu kalau kita nak tahu benda tu, kita boleh kecilkan lagi time frame kita. Tapi tu kemudian kita masuk lah. Dia tak apa. Kecilkan lagi time frame kita. Maksudnya dalam satu hari tu mungkin kita boleh pergi hourly. Hourly dalam satu hari ada berapa jam kita punya ni. Lepas tu ada lah candle-candle yang membentuk setiap satu jam. So kat situ kita tahu lah ada bentuk. Tapi ni tak cukup kecil lagi. Ada lagi 15 minutes. Lepas tu ada 1 minit. Lepas tu ada kecil lagi. Saat pun ada. Tapi biasa bentuk saat tu akan mungkin macam ni. Sebab tak apa-apa cantik lah. Okay. Lepas tu macam tu juga. Time frame pun kita boleh besarkan lagi. Boleh jadi 1 week ni time frame adalah gabungan daripada daily punya time frame. Macam tu lah. Lepas tu kalau 1 year yearly punya time frame, gabungan daripada tu juga. Ada soalan? Memang ada soalan, faham? Tapi ni jawapan memang salah ni. Boleh buat exam. Okay, kita test lagi sekali lah. Nak bagi sampai betul lah. So, dia buka kat sini. Ni. Lepas sini. Lepas tu, dia buka dekat bawah ni. Naik. Tengok sini. Harga RM4. Macam mana bentuk ni? Ni bagi 40 sen. Tengok, ingat balik tadi OCHM. Buat empat benda ni je. Jangan fikir. Dia open kat mana, dia close kat mana. Kawan. Tak apa. Nizam boleh buat? Okay, soalan ni jahat sangat. Sini ya? Nizam? Hah? Sama tak? Dia open kat sini. Dia keluar kat sini. Betul lah sebenarnya. Saja je. Tengok jakin ke tak. Betul lah macam ni. Dia tengok open close. Open close. Lepas tu ada yang lagi tinggi daripada open atau close tak? Lalu tak ada kan? So macam ni je lah. So dia buka kat power scene. Tak ada effect lah. So ada masa dalam range tu.